min anfusikum azwaja. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahli wa ana khairun li ahli. Sallallahu alaihi wa sallam rasulul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ibadallah husni wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyarul muslimin, saudara-saudara jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari yang mendung ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah jualah kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah. Masjid yang kita cintai ini Masjid Raya Kapundung, yang mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada siang hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah kita bersyukur kepada Allah, karena sesungguhnya banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan. Saban hari, saban waktu, setiap saat, bahkan setiap hembusan nafas kita, semuanya itu adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hujan yang turun pun itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam terhadap kita ucapkan buat junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat pertolongan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mula yang fa'al wala banun, pada hari tidak berguna lagi harta, pangkat, jabatan, kecuali kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah, dengan amal soleh yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku jemaah Jumat rahimakumullah. Khatib melalui mimbar ini mengajak kepada kita semuanya, marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya iman dan takwalah bekal sebaik-baiknya yang mesti kita persiapkan selama kita hidup di dunia ini. Sebagaimana firman Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi taqwa." Allah katakan, "Dan berbekallah kalian," kata Allah, "dan sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa." Iman dan takwalah yang akan bisa menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin berbahagia, salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa adalah seseorang yang semakin hari bertambah umurnya, dia semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari umur kita semakin hari semakin habis, bukan semakin bertambah. Semakin habis seperti kuota internet yang kita gunakan, seperti pulsa HP yang kita miliki, saban hari, saban waktu, apabila kita gunakan, apabila kita pakai, maka kuota dan internet, maka pulsa yang kita gunakan pasti akan habis. Maka begitu pula lah umur yang kita miliki, hadirin berbahagia. Maka hadirin, oleh karena itu, selagi kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita senantiasa mempergunakan kehidupan kita untuk beribadah,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas man tala 'umruhu wa hasuna 'amaluhu." Sebaik-baik manusia adalah manusia yang diberikan panjang umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan umur tersebut dipergunakan untuk beribadah, untuk melakukan berbagai macam kebaikan dan kebaikan. Karena ingat hadirin berbahagia, sesungguhnya kebaikan yang kita gunakan, semua yang kita lakukan pasti dan pasti akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita perbuat, selama kita hidup di dunia ini pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin berbahagia, marilah mulai saat ini, mulai detik ini, kita mempersiapkan kematian yang pasti akan menghampiri kita. Saban waktu, saban hari, setiap saat kita mendengar saudara-saudara kita, kaum kerabat kita, handai tolong kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan bahwa sesungguhnya setiap manusia yang bernyawa pasti akan mendapatkan atau menemui kematiannya masing-masing. Hadirin kaum muslimin, oleh karena itu hadirin berbahagia, mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, selagi kita masih hidup di atas bumi Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah kita bosan-bosan untuk melakukan ibadah kepada Allah. Sesulit apapun kehidupan kita, sesukar apapun kehidupan yang kita jalani, sesulit apapun kita mencari rezeki, mengais rezeki, tapi ingatlah bahwasanya semuanya itu tidak ada artinya di hadapan Allah kecuali amalan, amalan, ibadah-ibadah yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, sedikit saja akan menyampaikan khutbah bertemakan tentang bagaimana kita membina sebuah keluarga yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, setiap kita terutama laki-laki pasti mendambakan yang namanya keluarga yang bahagia, keluarga yang berkah, keluarga yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu tujuan pernikahan itu hadirin berbahagia adalah ingin mendapatkan ketenangan dan ketentraman, ingin mendapatkan kebahagiaan, ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Qur'an bahwasanya salah satu di antara ciri-ciri tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah an khalaqalakum min anfusikum azwaja, diciptakan Allah, diciptakan Allah Subhanahu wa taala yaitu pasangan-pasangan dari diri kita. Laki-laki pasangannya perempuan, ini adalah salah satu fitrah yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ kita diperintahkan, dianjurkan, bahkan ada yang diwajibkan agar kita melangsungkan suatu tali pernikahan. Maka pernikahan adalah salah satu cara kita untuk meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, oleh karena itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan anjuran kepada kita, memberikan wanti-wanti kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita agar kita bisa dan mampu membina keluarga yang bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu kata Nabi, khairukum 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 li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, sebaik kalian adalah kalian atau seorang suami, kata Nabi, seorang laki-laki yang terbaik adalah laki-laki atau seorang suami yang baik kepada istrinya, kepada keluarganya, yang baik kepada anak-anaknya, kepada cucu kemanakannya. Karena kata Nabi, wa ana khairukum li ahli, dan sesungguhnya saya, kata Nabi, adalah orang yang paling baik kepada keluarga saya,
orang yang paling baik di antara kalian, kata Nabi. Maka artinya apa? Hanya berbahagia. Oleh mimbar ini hati menyampaikan kepada kita bahwasanya setiap kita memiliki istri, setiap kita memiliki keluarga, setiap kita memiliki anak-anak yang mesti kita bina, kita berikan pendidikan agama. Salah satu tujuan yang membina keluarga adalah agar kita memiliki keturunan saleh dan saleha. Keturunan yang membanggakan, keturunan yang memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Salah satu cara, jalan untuk mendapatkan kebahagiaan adalah berkeluarga. Maka oleh karena itu kata Nabi bahwasanya dan sesungguhnya ibadah yang paling lama, ibadah yang terpanjang dalam kehidupan manusia adalah menikah. Maka oleh karena itu hari berbahagia, hendaklah kita menjaga pernikahan-pernikahan kita. Berikanlah pendidikan-pendidikan kepada istri-istri kita. Berikanlah pendidikan-pendidikan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kemenangan kita. Karena kita akan memberikan, akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kullukum ra'in, kata Nabi, setiap kalian adalah pemimpin. Seorang bapak, seorang suami adalah pemimpin bagi istrinya. Seorang bapak, seorang ayah adalah pemimpin bagi anak-anaknya. Maka hari berbahagia, jangan sampai kita gara-gara kita lalai mendidik anak-anak kita, karena kita lalai mendidik istri-istri kita, kita dicampakkan ke dalam neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Hadirin kaum muslimin, yang terakhir yang ingin saya khatib sampaikan adalah mari kita jadikan keluarga adalah salah satu sarana jalan kita untuk membentuk sebuah masyarakat. Masyarakat yang baik akan lahir dari keluarga-keluarga yang baik. Masyarakat-masyarakat yang istimewa, masyarakat-masyarakat yang terutama, yang mulia, masyarakat-masyarakat yang diangkat derajatnya oleh Allah, itu berawal daripada keluarga-keluarga yang baik. Maka keluarga yang sakinah mawaddah warahmah adalah keluarga yang mampu menjalankan kehidupannya, baik itu kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Keluarga-keluarga yang sakinah mawaddah warahmah adalah keluarga yang mampu meningkatkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, maka dari keluarga timbullah masyarakat. Masyarakat yang baik maka akan muncul sebuah negara yang baik. Negara yang baik muncul dari masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik maka akan muncul dari keluarga-keluarga yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kekuatan dan kesabaran bagi kita semuanya sehingga kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak keluarga-keluarga kita, anak cucu kemenakan kita untuk meramaikan masjid kita yang kita cintai. Apalagi masjid kita saat ini sedang pembangunan, sedang renovasi, membutuhkan banyak biaya yang luar biasa. Maka salah satu cara untuk meningkatkan mutu dan kualitas masjid kita adalah dengan bersama-sama dari keluarga dan kemudian masyarakat, kemudian lahirlah bangsa yang kita cintai, yaitu adalah negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat buat kita semuanya, terutama bagi khatib sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi anak-anak keturunan kita, cucu-cucu dan kemenakan kita dari segala mara bahaya yang melanda negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum.